Mereka adalah dua orang yang tidak pernah menaruh rasa hormat sedikit pun pada saya. Karena lebih tunduk dan patuh pada muslihat. Semua harus selesai dalam 14 hari, terhitung mulai hari ini. Tunggu, satu lagi. Penuh, berangkat. Ayo Jenggo, sarapan pagi dulu. Ayo Jenggo, makannya yang banyak. Jangan bandel, belajar yang benar. Jangan kemana-mana sebelum nanti Mama jemput. Siap. Ras. Sana masuk. Halo? Transfer udah masuk. Baru mau saya cek, nanti saya kasih kabar. Sekolahnya dari tungguin Mama ya? Iya. Berani kan? Berani! Seperti siapa? Seperti kakek! Cepet! Sabar, Murad. Udah siang. Masih pagi. Selamat pagi, Kang Gobang. Selamat pagi. Garut, Garut, Garut. Pak, Cirebon, Pak, Bu, Cirebon. Garut, Garut, Garut. Cirebon, 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 Cirebon. Garut, Garut, Garut. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Emak kemana, Cek? Ada. Kok nggak kelihatan? Jalan cekek di rumah kakak saya. Itu namanya nggak ada. Ada di rumah kakak saya. Berita belum datang. Kenapa? Cuma mau tahu aja. Udah. Kok kamu nggak kelihatan tenang? Habis tadi beritanya gitu sama saya. Gitu kenapa? Galak. Nanti saya bilangin ke emak. Bilang apa? Emak dibilang galak sama Cik Edo. Jangan. Bilangin. Ih, Ceci comel. Tin. Iya, Cek. Menurut kamu emak galak atau enggak? Enggak. Menurut saya dia orangnya baik. Memang baik, tapi enggak menentu. Maksudnya? Kadang-kadang baik, kadang dingin, agak judes. Enggak, saya enggak bilang begitu. Tadi bilang begitu. Ya kan, Tin? Iya. Ih, kamu mah bukannya ngebela. Tadi maksud saya, kalau saya salah suka ditegur sama emak. Gitu. Emak marah sama Cik Edo. Iya. Berarti emak teh galak. Iya. Tuh kan, berarti Cik Edo bilang emak galak. Maksud saya bukan begitu. Bilangin ah. Jangan. Thank you.
Iya, Teh. Di dapur apa yang nggak ada? Semua ada, Teh. Kompor, panci. Maksud saya, bumbu dapur atau apa? Kebutuhan buat masak. Teteh lagi di pasar. Biar sekalian Teteh beli. Kok Teteh yang ke pasar? Sekalian ngantar anak-anak sekolah. Kalau bumbu dapur sih masih ada. Paling yang buat dimasaknya. Ya udah. Prita, nanti mau makan siang di warung. Baru juga jam berapa, udah ngajak makan siang aja. Kan saya bilang nanti. Memangnya kenapa? Kalau nanti saya mau makan siang di warung. Nanti saya tunggu, kita sama-sama. Kalau saya mau makan di restoran atau kafe? Saya diajak enggak? Saya dibayarin enggak? Waduh. Kenapa? Kalau saya yang harus bayarin mah jangan sekarang. Tunggu nanti aja habis gajian. Ya udah, kita makan sama-samanya nanti aja kalau kamu udah gajian. Ya udah kalau harusnya memang begitu. Ya udah, saya lagi kerja. Maaf. Permisi. Iya. Gajian masih lama ya? Nggak tahu, bos. Apa? Kamu di mana? Di rumah. Ada si Maung di pasar. Teki Nasi mau belanja. Sama siapa? Sendiri. Ya udah. Ikut saya. Siap, bos. Ada Teki Nasi pengawalan. Teki Nasi itu siapa? Nggak tahu. Teh. Apa? Pengawalan. Nggak usah. Standar protokoler. Mundur. Saya bilang mundur. Apa? Ada Teki Nasi di pasar. Teki Nasi atau Imas? Teki Nasi. Biasanya kan Imas yang ke pasar. Sekarang Teki Nasi. Ada masalah? Teki Nasi nolak pengawalan. Terus? Terus gimana ya, Kang? Kamu pikirin aja sendiri. Siapa? Resti. Gimana? Transfer udah masuk. Bagus. Kita ketemu di tempat biasa. Siap. Nang. Ya, bos. Si Jenggo udah mandi? Udah, bos. Terangkat. Siap.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Ma? Bawa apa, Ma? Ranginang. Cobain. Enak. Enak. Gurih. Gurih. Renyah. Renyah. Cobain. Enak. Enak. Gurih. Gurih. Renyah. Renyah. Bawa oleh-oleh, Mak. Bawa. Cobain. Enak. Enak. Gurih. Gurih. Renyah. Renyah. Kalau mau lagi, ambil aja di kamar. Akang mau ke percetakan? Iya. Yang, saya mau ke percetakan dulu. Mau bikin label buat bungkus kicimpring. Iya, Kang. Mau nanya apa? Kok gitu? Enggak halo atau ya? Halo. Kamu lagi apa? Lagi terima telepon dari kamu. Enggak ada yang dikerjain. Udah beres semua, tinggal masak. Kok belum masak? Enggak ada yang dimasak. Nunggu Teh Kinasi pulang. Kan hari ini Teh Kinasi yang belanja. Enggak biasanya Teh Kinasi yang belanja. Di Jakarta mah katanya Teh Kinasi yang selalu belanja sendiri. Sekalian nganterin anak ke sekolah. Nanti kamu gitu enggak? Nanti kapan? Kalau udah punya anak. Bapaknya siapa? Aku. Emangnya kamu mau? Ya maulah. Selama ini kan kita lagi menuju ke sana. Ke sana kemana? Nikah, berumah tangga. Emangnya kamu serius? Serius. Bener. Bener. Sumpah? Sumpah. Demi apa? Kamu maunya demi apa? Demi apa juga mau. Masa? Iya, makanya mau minta tolong sama kamu. Supaya kamu mau kerja sama. Bekerja sama apa? Nanti waktu makan siang, kamu yang jaga. Berarti nanti saya makan siang duluan. Kamu mau makan di mana? Maunya sih makan di rumah terus. Makan masakan kamu. Pagi, siang, malam. Kamu yakin masakan aku cocok sama selera kamu? Yakin? Benar. Benar. Sumpah? Sumpah. Demi apa? Kamu maunya demi apa? Demi apa juga mau. Oke. Terima kasih. Nanti aku telepon lagi. Iya. Dah. Dah. Bapak tua, yang terbius rayuan maut kamu, transfer berapa? 100 juta aja. Kamu janji mau kembaliin kapan? Santai aja katanya. Bagus. Seratus juta itu tidak besar. Tapi kita bisa atur-atur untuk ngasih uang jajan ke beberapa orang. 2 minggu atau 14 hari terhitung mulai hari ini. Kita sikat satu persatu bekas anak buah Muslihat.
Masih ingat saya? Masih atuh. Desain kecimpring saya masih ada. Kecimpring kampus? Iya. Masih. Saya mau tambahin nomor izin dari Dinas Kesehatan. Sama logo halal. Terus mau dicetak banyak. Bisa. Kalau logo halal di sini ada. Saya cuma butuh nomor izin dari Dinas Kesehatannya aja. Ada. Udah saya catat. Kita akan mulai dari terminal. Tempat yang dulu pernah saya pegang. Tempat yang seharusnya jadi warisan buat saya. Tapi Kang Bahar dan Muslihat tidak pernah memberikannya pada saya. Yang kedua adalah pasar. Di sana ada orang yang sanggup menandingi kelicikan saya. Dia pernah berhasil menyusup ke sini atas perintah Muslihat. Lalu bekerja seolah-olah untuk saya. Ketiga adalah jalanan. Di sana ada dua orang yang selalu satu paket. Mereka dulunya anak buah saya di terminal. Sekarang, mereka adalah dua orang yang tidak pernah menaruh rasa hormat sedikit pun pada saya. Karena lebih tunduk dan patuh pada Muslihat. Semua harus selesai dalam 14 hari. Terhitung mulai hari ini. Gak bisa lebih cepat? Enggak. Aku udah nanya gitu juga ke penjahitnya. Dia bilang enggak. Sayang ya. Padahal permintaan lagi banyak. Habis mau gimana lagi ya tuh? Gak coba cari penjahit lain. Sama penjahit itu sebetulnya aku udah cocok. Kerjanya rapi. Masa cuma gara-gara Fadli bisa nganter pakai motor? Terus Diza ninggalin kamu? Habis karena apa lagi? Kalau karena ganteng, kayaknya enggak juga. Fadli itu biasa-biasa aja. Tapi lebih ganteng dibanding kamu. Udah kontak lagi sama Ubed? Belum. Kenapa? Buat apa kontak lagi sama Dija? Kalau hari ini saya di ronsen, pasti kelihatan semuanya. Semua udah berantakan. Tersayat-sayat. Tersobek-sobek. Tercabik-cabik. Aku sempat mikir, jangan-jangan Kak Ubed marah sama aku. Kalau iya dia marah, marah karena apa? Aku pernah bikin salah apa? Dija udah ngasih harapan. Terus aku ditinggalin kan? Ditinggalin? Atau ditinggalkan? Bukan ditinggalin kan? Gitu aja jadi masalah. Udah. Ya udah. Kalau nanti ketemu, aku mau tanya ke Kak Ubed. Kalau memang aku salah, aku mau minta maaf. Maaf? Seenaknya aja kamu minta maaf. Saya sudah coba cari, tapi belum dapet. Ini udah berapa hari? Copet baru itu penting buat kita. Terutama buat kamu. Kamu kan butuh partner. Saya coba lagi, bos. Saya kasih waktu 2 hari lagi. Kalau masih belum dapet juga, maaf. Tiada maaf bagimu.